Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Gan, semangat pagi. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan dunia akhirat Gan. Allahumma sholli ala Muhammad. Hari ini Bagong Mesem TV berada di lokasi Pasar Hewan Besuki, Kabupaten Situbondo. Yuk kita lihat, yuk kita keliling, yuk kita muter-muter sama Bagong Mesem TV Gan. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Check it out. Oke kan, kita akan review keliling kan untuk Pasar Hewan Besuki Kabupaten Situbondo. Ini pasar nomor 2 terbesar di Kabupaten Situbondo. Besuki Kabupaten Situbondo. Pintu masuk kan, sekarang masuk di senjata tajam. Senjata tajam kan. Pintu masuknya kita lewat pintu sisi utara. Banyak senjata tajam kan di sini kan, dan juga aksesoris peternakan. Nah, yo tampar, yo arit. Yo kalungi ya. Kalungi sapi. Ini kan. Kita lewat sisi utara kan. Kita lewat sisi utara. Nah, di sini ada musola. Ada musola kan. Ada musolanya. Coba kita cek musola nih kan ya. Nah, ada musola nih kan. Ini pintu masuknya lewat kene kan. Ini musolanya. Nah, ini musolanya kan. Ini rotok melebu kan, masih belum dibetulkan ini kan. Ini masih baru ini. Kampung aku lah Pak ya. Ningku ada lemah. Ini musolanya kan. Ini masih belum selesai. Ini belum, masih belum selesai. Ini musolanya kan. Pake wong istirahat. Istirahat. Nah, musolanya. Ini masih belum selesai nih. Tandonya sudah terpasang. Ngapura. Bagong Mesem TV. Ah, lewat ini gak bisa. Oh, gak bisa kan lewat kene kan. Tertutup kan. Lewat sini gak bisa ini. Harus balik lagi. Solane. Lucu. Ngapura. Ini musolane kan. Oke. Oke, kita masuk sisi utara kan. Sini langsung banyak sapi betina kan. Sapi betina. Pintu masuk ke sisi utara, masuk langsung sapi betina. Sapi betina. Pasar muda. Pasar muda. Pasar murah. Jadi shooting apa? Ting. Pasar murah sekarang. Pasar murah kan. Ini sisi utara. YouTube. Masuk. Pasar murah. Apalagi sapi bedet lagi-lagi harga 10 juta. 10 juta Pak ya. Turun drastis. Turun drastis kan. Yang 10 bisa 8.000 atau 8.500. Oke. Oke, kita lanjut ke selatan. Ke barat. Nah, ini arah ke barat ini kan. Ini pintu masuk langsung ketemu dengan sapi betina kan. Sapi betina. Nguyuh kan. Banjir. Oh kan ya. Ini agak siang kan reviewnya kan. Kalau tadi pagi itu rapat kan di sini kan. Ini wedoan kan. Nah, betina kan ya. Betina. Sini warung-warungnya. Ini pakai sini. Oh kan jaruk di review kan. Tak parani sih ini.
Kati pun apa Pak? Pendapat apa Pak? Ya. Kangkui pasar Kak Dinto Pak? Wah, enak. Enak Pak ya? Enak. Mantap. Enak itu. Enak. Oke, oke, oke. Sip. Dari kamu Pak? Jompo nama Pak? Tapen. Tapen Bondowoso kan. Pak Soekarto. Bapak Soekarto. Mantap. Oke, kita review lagi jalan ke selatan. Keliling. Lagi kecil sono sono. Mana no apa dina? Kaum. Boh. Oke kan, kita jalan ke selatan. Nah kan, sisi sana itu sapi ya kan ya. Sapi ini biasanya untuk jumbuan kan. Sisi sini ini jumbuan kan. Nah ini untuk jumbuan. Wedok. Kalau sing lanang sisi sana kan. Ini jumbuan. Ini jumbuan, 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 jumbuan kan. Rrr. Oh, wetok kan. Oke, kita langsung ke arah barat terus. Bukan ya? Betina kan. Oh, kan cakungan kape kan. Sepi pembeli. Ini yang canduk kan. Oh, canduk urut. Pegel-pegel linu-linu langsung ke sini kan. Oh, tukang potong ada juga di sini kan. Mantap. Pijet canduk juga bisa kan di sini kan. Oh, bekam ya. Bekam kan. Menghilangkan musim. Dari mana Pak? Situ Bondo. Oh, Situ Bondo. Reng di Nak TV. Oh iya. Mantap. Sini untuk area bekam kan. Daerah Pasar Hewan Besuki. Ini bekam semua dari sini. Agan-agan yang mau bekam, oh, langsung ke sini bisa kan? Oke, kita langsung arah. Ya, menghilangkan kopi. Mantap. Oh, kan panen nih kan? Sepi sekarang, Pak. Sepi. Musim hujan nih sepi kan. Nah, setelah berlanjut ke sini kita ke arah. Tapi ini kabur, 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 awas. Oh. Ini jagongan ini kan, lagi nyantai-nyantai. Ini di warungnya ramai sekali kan. Gimana Pak keadaan sa pasar Pak? Ramai apa sepi Pak? Sepi, murah. Sepi, murah sekarang Pak ya, pembelinya sepi. Harganya tak seimbang. Oke. Okay. Harga 10 bisa 9.000. Kurang. Oh. Iya, 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 iya. Turun. Mantap. Sekarang harganya turun. Harganya turun Pak ya. Ya. Turun, turun. Turun 1 juta. Drastis. 1 juta setengah itu. 1 juta sampai 1 juta setengah turunnya. Ya. Satu sapi. Satu sapi. Ya. Waduh. Yang beli tidak ada. Yang beli tidak ada Pak ya. Waduh. Oke, saya berlanjut ke berikutnya. Turun semua kan. Oke. Nah, ini kata ke arah timur. Ke arah selatan kan. Oke, ke arah selatan. Ini jumbuan kan. Lanang jumbuan. Jadi biar agan-agan gak bingung kalau kesini ya. Oh, ini jumbuan kan. Jumbuan, jumbuan ini. Daerah sini kan tempatnya kan. Kita keliling kan. Ini truk yang boleh masuk atau mobil yang boleh masuk, ini mobil tengkulak kan, jadi yang beli cuma kan ya. Jadi kalau yang mau jual mobilnya parkirnya di luar. Nah ini masuk di pedetan jantan kan. Ini masuk di pedetan jantan. Mantap. Ini masuk di pedetan. Ini pakai masker. Iya pakai masker. Oh. Ini Bapak ada pakai masker ini. Oh, ini. Pakai Pak ya. Pakai masker. Iya. Pakai masker kan. Pakai Pak. Ayo ayo pakai maskernya. Mantap. Tabalik Pak. Tabalik. Pak tabalik. Tak apa-apa. Oke kan. Ini kan. Dengan Bapak kan. Protokol kesehatan wajib kan. Siap. Mantap. Gila.
Mantap. Nah, ini lokasi arah timur kan? Wawancara, Pak. Gimana, Pak? Anjlok. Sapi anjlok sekarang, Pak, ya? Anjlok kan, sapi kan. Banyak penjual lesuh kan ini kan sekarang kan? Galau. Oke. Tarik sis. Nah, kalau ke arah sana kan, di sisi tengahnya ini ada sapi betina termasuk yang kurus-kurus kan. Nah, termasuk yang kurus-kurus. Ini sisi tengah sapi betina. Untuk yang kurus-kurus kan ya. Wadik kono kan. Oke. Untuk sapi betina yang kurus-kurus. Nanti kita ke sana kan. Kita langsung masuk di ujung timurnya nanti ya. Nah, kita lewat sini dulu kan. Ini masih di pedet jantan. Jadi untuk agan-agan luar kota yang mau berkunjung ke pasar hewan Besuki Situbondo, di sini tempatnya pedet jantan kan. Nah, biasanya ini banyak tengkulak-tengkulak dari Jawa Tengah. Biasanya sudah jam 4 pagi masuk sini kan. Oke. Orang. Ini pedet jantan semua. Pedet betina ada di utara. Muter munyer. Keliling. Ini besar ya kan ya. Pasarnya gede kan. Ada nih. Was. Oke, ini pedet jantan masih kan? Orang sapinya sini bro. Iya. Sekarang sepi saya. Sepi ya Pak ya. Sepi. Ini masih keliling dulu Pak, review keadaan iya. Semuanya nih Pak. Ini bisa ada dikasih nanti malam. Iya. Oh ya apa ini? Bro? Ya apa ini? Tidak bisa udi. Udi ini kan, mantap. Ini kan. Gimana Pak keadaan pasar hari ini? Sepi kan, monggo. Mudah-mudahan cepet rame. Ya, amin. Sepi sekarang Mas. Sepi nih masih kan. Mas. Ada corona ini. Corona, keliling dulu. Keliling dulu kan. Jadi yang di dalam ini mobilnya para tengkulak. Gitu ya. Tengkulak kan. Ini sapi jantan semua kan di sini kan. Sapi jantan semua gitu. Banyak yang KU saiki kan. Nih, sapi jantan semua, termasuk yang jumboan sini juga. Nah, itu kan sapi tok kan. Oke, kita keliling dulu kan karena saya nggak pernah review keliling kan. Ini kan ya. Warung-warungnya di belakang sana. Iya, ini makan telur ini. Iya. Mana makan telur, Pak? Iya. Makan telur ini kan. Makan telur. Oh, kan juragannya kan. Woi, mantap. Kita keliling dulu. Itu warung-warungnya jadi si keliling sini kan, warungnya wake kan. Masakannya enak-enak kan ya. Oke, kita jalan menuju. Oh, sini dulu ya. Ini kan, para pedagang-pedagangnya ini kan. Iya, bos-bos. Para bos-bosnya, juragan-juragan sapi ini kan. Ini bos-bosnya ini. Yang ini, Pak? Iya. Wow. Mana bos Jakarta? Ini bos Jakarta ini kan. Oh iya, Purwakarta. Oke. Purwakarta. Terus. Ya, Mas. Ada komentar, Pak? Hah? Untuk wilayah Besuki ini, Pak. Oh. Harganya sini udah agak mahal, Mas. Agak mahal ya. Oke. Udah mulai naik. Mantap. Ya, kalau ada yang beli ya gini lah. Iya.
kalau udah ada enggak turun. Enggak turun. Kan sekarang lagi-lagi kan ada pembeli sekarang. Jadi naik gitu. Naik, Pak. Oh, oke, okay, okay. Mantap, mantap, mantap. Oke, okay, terima kasih, Pak. Iya, iya, iya. Ada foto 2 second ya. Oke, kita menuju ke arah timur kan. Ke arah timur. Nah, arah timur itu masuk di pintu keduanya. Tadi itu bisa juga untuk pintu kedua ya, lewat pintu sisi selatan. Nah, sini jual kambing kan. Nah, tempatnya jualannya kambing. Jadi pasar kambing kan untuk sisi selatan, pintu sisi selatan masuk. Jadi kalau pintu sisi utara langsung sapi kan gitu. Ini sisi selatan kambing yang tadi kan. Nah, ini Pak Yoyok kan. Oh, mantap kan. Oke, sini untuk kamar mandinya kan ya, untuk yang sisi yang kambing ya. Sini kamar mandinya kan. Kamar mandi dan musolanya. Mudah-mudahan ada perbaikan kan untuk yang depannya. Ini musolanya kan. Musolanya kan. Musola. Kamar mandinya. Mudah-mudahan ada perbaikan kan ya. Begini untuk botolan sate kan, kewame kan sini kan. Botolan sate. Kita cek langsung jalan ke arah utara lagi kan, melewati para teman-teman penjual kambing. Oh, Patris kan? Iya, Patris kan? Patris laris. Laris manis, Patris. Wah, ini Pak Rusdi penukaran uang. Oh, sampai keliling gawa banner, man. Ih, mantap. Jos. Ini pedagang-pedagang kan? Wah. Oke. Kita masuk ke pedet betina. Oh, pedet betina ini kan. Harga sapi turun ya. Kita masuk di pedet betina. Enggak laku masih, Pak ya. Turun 500.000. Aduh. Turun 500.000. Turun 500.000, Pak ya. Ya, dalam satu minggu ini. Monggo agan-agan curahkan, curahkan. 75. 75, Pak ya. Ya, 75. Masih keliling dulu, Pak. Oh iya, ya. Ya. Nggak review sapi dulu, keliling-keliling, jalan-jalan. Siap, siap. Oke, kita jalan-jalan dulu. Ini kembar, Bos. Kembar. Iya. Oke. Okay. 11.5. Oh kan, langsung 11.5 kan. Murah meriah kan. Hai. Turun harga, Pak ya. Iya, murah. Harga turun. 12 nih. Aduh. Oke kan. Nah, sini pedet kan. Kalau ke arah kan ya, kita ke arah barat. Oke, kita lagi ke arah barat kan. Kita cek di lewat sini aja. Oke, kita ke arah barat ya. Ku aling-aling dulu, Pak. Biar aling-aling ada dulu. Udah saya amat masuk enggak ada. Iya, iya, iya. Berapa, berapa, Pak? Berapa, Pak? Ini 8,5 ini. 8,5 ya. Ini musim ini. 65. Ya tahu. 5.000. Oke, Bangkok, Bangkok. Keliling dulu, keliling dulu. Coba saya, Pak. Nggih, nggih, ini, Pak. Oh.
Uangnya banyak ini, juragan ini, juragan. Oke, kita keliling dulu ya. Ya, Pak Bu. Cari sapi yang bagus. Apa yang lebar? Lejalan nak keluar? Pak. Bagi berubi bubi mana? Belum eh, bukan. Wah, tu murah kan? Ancur saya kira kone kan? Turun ya? Harga turun pak ya? Turun harga ni kan? Pak ngapung lebar lagi? Orang apa orang? Bukan. Nah ini untuk sapi lokal dan sapi limosinnya apa limosin? Sapi skudi kan di sana kan? Dekatnya kambing kan. Untuk yang mau cari sapi sepudi. Ini sapi lokal. Blekon-blekon kan di sini kan apanya. Eh, ya, mar aya eh. Je. Bar jo jangan caju. Oh, hey. Nah, ya bagaimana? Ini sapi betina kan. Bagian yang kurus-kurus daerah sini kan. Daerah tengah. Daerah tengah. Diruncingkan kan tanduknya. Tuh, tambah sip kan. Oke, ini untuk jantan. Kerman, kelas kerman ini kan. Ini jantan. Tembusannya yang tadi ini kan. Yang pedet? Ah, pedet enggak? Itu sebelah sana pedet. Langsung ke pedet jantan. Jantan. Oh, okay. Sini jantan. Masuk di kerman ini kan. Ini Besuki, Pasar Besuki. Pasar Besuki, Pak ya. Itu Bondo. Besuki situ Bondo. Mantap. Oke, YouTube itu. Monggo agan-agan, curakan-curakan luar kota. Iya. Yeah. Bisa langsung menuju ke sini. Menuju sini. Ada yang 30 juta per jantan ini. Sekarang harganya turun, Pak ya? Ya, turun. Harga turun kan. Harga turun, anjlok. Anjlok ya? Iya. Harga anjlok. Mati orang tani sekarang ini. Mati. Pupuk mahal. Pupuk mahal. Bagaimana orang petani ini? Aduh. Mau dimatikan. Harga sapi, sapi hancur. Harga sapi hancur. Ya Pak, kan masuk ini. Iya, iya Pak. Pupuk susah mau beli. Mau makan apa? Mau makan rumput? Monggo, teman-teman di pemerintahan. Gimana pemerintah ini? Iya. Ini seruan masyarakat. Ah, keluhan masyarakat. Situ Bondo. Situ Bondo. Kota Santri. Kota Santri. Hancur. Hancur ini Pak. Tinggal serudungnya. Tinggal serudungnya Pak. Iya. Iya, iya, iya. Hancur Kota Santri ini. Beras naik. Beras naik. Sapi murah. Beras gun lebar Tronogo. Iya iya iya. Lebar Tronogo. Iya. Masuk itu kan. Ini masuk. Di dunia itu kan. Masuk. Iya itu YouTube. Itu Bondo ini. Jawa Timur. Jawa Timur. Apa namanya YouTube? Bagong Mesem TV. Ya. Oh, Bagong Mesem TV. Iya, hujan lebat. Hujan lebat. Banjir besar. Banjir besar. Oke. Banyak orang gelandangan. Untuk daerah sisi sini kan dekatnya pasar kambingnya. Ini sapi jenis sepudi kan ya, sapi sepudi sama sapi kangen kan. Jadi kalau mau agan-agan mau pulaan atau mau beli sapi sepudi, tempatnya sisi timur. Sisi timur dekat pasar kambing. Ini kan. Ada transaksi kan, sini aman kan transaksi kan. Sana ke pasar kambing kan. Oke, kita langsung ke arah gerbang keluar. Ini Pak Tris lagi kan? Halo. Keliling-keliling dulu ini Pak, keliling. Ini berisi Pak Boka sih jeraja benar. Mana beri serajaan boleh Pak? Oh, kan? Bo. Ada berapa ibu? 3,5. Ya.
Gan, Pak Tris Gan, lancar mana ya? Lancar saya, malis manis. Istimewa. Kau tahu? Kambingnya masih tetap dua ini kan? Tadi bawa dua. Tuh, Mas Toto tuh punya kambing besar. Mana, Pak? Itu yang baju merah. Domba. Oh, sudah tadi. Toto. Iya. Mas merah itu. Uh-uh. Sudah. Ini keliling dulu. Ya. Sampai gerbang keluar. Om. Nah ini gerbang keluar sisi selatan. Sisi selatan. Ini kan sing Joko kan ini. Oke. Keluar langsung di pasar baju kan, kain-kain. Oke, terima kasih. Sekian dulu reviewnya di Pasar Besuki, Kabupaten Situbondo.